Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya Selalu Bocah Pak Dandun. Alah, wes lebay pokoknya. Selalu di permukaan ini mesti lebay. Oke. Tetap menuruti request. Selalu menuruti request dan banyak request terus sih. Suwe-suwe ya mumet aku agendanya terlalu panjang ini. Anu kuat banget itu tak dicatati ya adik-adik saya itu. Wah banyak sekali request. Tapi ya insya Allah satu per satu. Sesuai kapasitas saya ya. Bos, para showbreaker. Ya sak isaku, sak mampuku, sak kuatku, sak ngertiku, sak gadukku, sak tekanku. Apa request tersebut? Request tersebut tentang aplikasi penerapan Bundang Imbal di Dawah, di bagian Dawah itu 41, 42 dan 43 nek diaplikasikan nenggon Dawah pripun mas? Ya memang bisa tapi kalau Dawah itu menggunakan pola yang wutuh, pola yang wutuh. Nah, nanti kita akan tetap mencoba ya. Dicoba ini ada praktisinya adalah Mas Edo. Ini kebetulan dari perbatasan langit dengan bumi. Jadi yes, pokoknya yes, mbuh ra cetho main di. Kemudian ada lagi beliau adalah Bu Jeki atau Bu Victor. Ya. Wah, selamat malam nek ndelok esuk yo piye kuwi. Ah, itu. Jadi itu Bu Jeki. Beliau juga teman saya kalau latihan setiap hari Selasa sore atau Rabu sore atau Jumat sore bersama-sama dengan grup-grup yang baru belajar-belajar. Wih ya, nak mulang sing grup-grup tenanan lu ya rapani ya bahannya di Paido. Makanya sing tak ulang ya sing kira-kira nek tak apusi kena. Oh no. Gitu. Terus langsung coba pada materi, kita akan mengingat di part kedua Imbal Bonang. Jadi bukan di part satunya, tapi part satu itu kan imbal apa namanya setengah, ya. Setengah itu saya pikir sampean-sampean wis do wiwit mulai apal. Sekarang sing diling-iling sebagai patokan adalah imbal yang part dua. Part dua yaitu imbal wutuh. Butuh selesai G sama dengan G ini saya berbicara pelok 6 ya, nanti aplikasinya pada ladrang lere-lere sumbang sih. Lere ini hasilnya ini double, nah lere-lere sumbang sih. Nah terus seleh loro sing butuh 6 lu 6 G bawah ro 6 G 6 G ro. Nah begini. Nah terus seleh telune 6 G ro lu ro 6 mo lu bawah 6 G begini. Terus limone mo 6 mo te mo 6 g 6 g mo. Nah seperti ini ya. Oke. Oke, kemudian bro 6 pakai ketukan ngeracik te g 6 6 6 g 6 6 te lu mo 6 g ro g 6. Oke. Nah begini ya, ini ketukan ngeracik ya. Te ci nem 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 ci nem nem te lu ma nem ci ro ci nem kayak gitu. Oke. Nah seperti ini. Ini akan menjadi bakune imbal wutuh. Terus bakune adalah jilu-jilu. Kita akan pakai jilu-jilu semua walaupun di dalam format ketika wis berbicara naik kelas. Wow. Ora kudu jilu-jilu terus iso ana lunem, ana romo, ana luji, jilu lan sak piturute lah.
Nah, kita berbicara adalah format bakunya adalah di dalam format dakwah iki. Nah, pendak sak gotro iki B. B itu artinya baku nggih. Ingat nggih. Kemudian iki S. Dan seterusnya berarti B S berarti mungkur selai piro, selai piro, selai piro. Titik sama dengan selai yang sama dengan sebelumnya. Selai gini ini berarti siji lancap piturut ya. Oke, Mas Edo tolong diulas. Coba dipraktekin selai siji nih Mas Edo. Tapi sebenarnya mohon apa? Iya. Tanya kalau misalnya itu belum ada gelungan mau 6 mau 4 itu selainya gimana Pak? Nanti dulu. Nanti kalau ketika itu sudah sampai pada permasalahan tuh wijen nih, itu permasalahan. Nah, nanti tak terangin nanti. Sekarang diaplikasikan, dicoba dulu yang ini. Lah kok ini ono selai papan nanti bagaimana? Nah, ini tuh wijen. Oke, itu nanti. Oke. Sekarang ini dulu coba. Yuk. Manam jupan. Oke, itu ingat ya part 2 itu. Selai satu yang part 2. Oke. Terus ini butuh oke. Manam jupan. Oke, itu salah loro. Masih formate butuh sama terus salah telu. Salah telune. Salah limo. Oke, salah enam. Yuk. Oke. Seperti itu ya. Jadi C666 6 sing iki entuk diambangke itu namanya colongan, engko nganggo rasa namanya. Ah, yang bener, Pak. C666 luma 6 cira C6 boleh. Ning dibutuhke ya ora apa-apa. C666 nek nggo balok banget 6000 dienggo balok banget itu dienggo sing agak banget. C666 C66 luma 6 cira C6 karena hitungannya gampang. Tapi kalau ngodralan boleh di tek C666 tek luma 6 cira C6 boleh supaya ketok semu namanya. Oh, oh. Gitu ya. Kemudian sesuai pertanyaannya Mas Edo berarti neng kene iki adalah ada seleh papat terus piye ra ono to judule. Nah, seperti ini kan. Tanda tanya seleh papate adalah bakune bakune iki ora ping papat karena biasanya nek bakune wutuh kuwi kan ping papat jilu ping papat to iki bakune iki digawe ping 6 karena papat itu bukan angka yang menjadi pidaan. Aduh, pidaan apa ya? Pidaan itu sama dengan dong orang gonding donge selai. Jadi papat kuwi mung minangka angka samparan karena dia merupakan angka tambahan di dalam format karawitan bernada pelog. Itu dia yang bikin gua bingung. Oke ya. Jadi papat kuwi samparan tadi jilu dedodod. Nek garape iki karena iki cilik, nemopate gawe nang dhuwur, tek nemopat. Nemopat gitu, neng jilune atau bakunya 6 kali bukan 4 kali. Coba praktek nama Sido, jilu peng 6. 6 apa? Kita? Nah kurang konsen, oke ulang, coba 7, 8. Ma 6, 5, 4. Nah gitu. Oke, jelas ya. Nek dilalah kok mau 6, 4 utawa rojiro 4 kuwi 6, 4 digawe ngisor. Dadi coba praktek nek ngisor. Jilu yo. 6 ma ya kayak gitu mudah toh. Kembali lagi kok waku bang loh wih gue dasar kok perkara susu nak wes terambil wes pinter wah salah itu terlalu banyak
terlalu banyak, variatifnya terlalu banyak, itu masing-masing nanti ge. Okay, ya. Sesuai kapasitas daya pengembangan diri masing-masing. Oke. Okay. Kita akan aplikasikan aplikasikan langsung ke ladrange. Oke, okay, ya. Kita coba neng gondawa iki diimbalke iki. Ndawah ki imbal penerapane piye? Ya ngono ki mau. Baku seleh. Dan seterusnya pokoknya ambil langkah keempatnya minangka patokan nek ndawah. Kita akan coba. Monggo bujeki nggih. Manan 78 gonge loro kemudian langsung ini ya, langsung imbal ya Mas Ido. Oke nggih, bujeki langsung ndawah nggih. Manan 78 nutuk loro terus ndawah A. Terus nanti baru masuk B. Yuk kita coba. 5, 6, 7, 8. Thank you.
itu aplikasi ke diaplikasikan ke anu imbal imbal bunah sih diaplikasikan ke dawah. Terus apa namanya? Masa ini bisa berlaku bagi ladrang apapun? Iya, selama dia berformat manyuro atau pelok 6 atau padat 6 bisa. Boleh diaplikasikan itu. Nah, ning nek songo utawa pelok 5, ah nanti beda. Orang nganggo sing menyuro, orang nganggo baku sing jilu dan seterusnya nggih. Itu untuk tentang anu ne, apa namanya? Aturane. Terus nek ora jilu dan sak piturute ya tidak di konten ini nanti selanjutnya. Terus di sini saya akan berusaha untuk sedikit membuka wawasan tentang perbedaan pipilan Yojo lan Surakarta terkait ladrang. Oh, teknik tabuhaning bonang. Wow. Gitu Mas Ido ya nanti. Jadi kita akan lihat di apa namanya di bagian A dan B. A dan B untuk notasinya tolong di zoom Mas kameramen. Kemudian di situ nanti akan terlihat jelas bagian A dan B untuk yang atas di atas dawah itu atau ciblon. Nek yojo jiro jiro jinem jinem niku diduduk pindu pendak rongoko diduduk pindu jiro jiro jinem jinem nek Solo Surakarta jiro ji jinem ji neme ora diselehke betul tau Mas Edo. Nah itu coba dipraktekan ya Mas ya. Silakan dipraktekan. Saya minta satu baris saja A untuk yang Yogyakarta Mas. Coba ciro ciro yo stop. Oke, sekarang tak barengi karo demung nganggo sing yojo. Kita coba pakai yojo. Manam 78 barengi karo santem karo demung. Pakai yang Yogyakarta. Satu baris itu saja yo. Oke. 5 6 7 8 Stop. Oke. Sekarang dicoba yang gaya Surakarta. Satu baris itu saja, enggak usah pakai demung, enggak usah pakai serendam dulu. Coba dicoba praktekin. Satu baris itu. Yuk, 7 8. Oke, artinya nek dicetakke di dalam sebuah tulisan jur pripun niku Mas. Nah, ini seperti ini. Balungan jiro jinem, kita berbicara teknik gaya Yogyakarta. Ya. Gaya Yogyakarta, bonangane ngene iki. Nek balungane jiro jinem, irama 1 lho ya, irama 1 nggih. Jiro jiro jinem, jinem itu gaya Yogyakarta, betul kan Mas Edo nggih? Tadi. Oke. Kemudian nek gaya Surakarta jiro jinem. Iki YK. Surakarta jiro jite jinem jite SKA. Coba kelihatan mboten Mas Yahya? Bedane ing antarane iki dhuwur iki YK, iki Surakarta atau SKA. Jadi memang ada perbedaan. Jadi mohon jangan di wah yojo kae piye? Wah Solo kae piye? Ndak seperti itu karena wis duwe karep dewi-dewi. Ngaten lho maksud saya. Oke, okay, kita coba dipraktekke Mas Edo dari A dan B seperti apa bunangane lere-lere sumbangse, gitu. Lere-lere sumbangse tak barengi menggunakan ini dan menggunakan serendam. Oke, okay, kita coba. Monggo yuk. 5 6 7 8
Jajan. Terus sekarang dipraktekan lagi Surakarta tapi oke. Okay? Oke, okay. Yang Surakarta butuh sa A dan B. 5 6 7 8. Sobat-sobat Shoebreaker ya. Ya wis kuwi sik bae lah. Gedawan iki kontenku iki nek sing iki kakehan mengko. Wah, engko dunekke. Mas kemurahan ngono. Ya minimal ini tadi hanya sebagai bahan referensi dulu bahwasanya penerapan sing paling pokok ini di materi ini adalah penerapan imbal seperti itu bagi dasar nggih. Bagi dasar. Dene jan iku rasa menu dasar wong dasare pacaran sampean ku ya isane ya mung kaya ngono ku ya angger ngene ya iya kok ya areng ya seniman desa iki sak kecekel. Oke gitu, tapi selalu saya menekankan saya ingin berbagi saja, kita sharing, kita selalu anu nggih. Saya tidak punya kepandaian apapun, pokoknya ya wis aku ini pengen berbagi-bagi saja, pengen sharing-sharing saja. Kerso nganggu yo gelem yo monggo, ora yo rapopo. Intinya kayak gitu nggih. Saya kira itu dulu konten saya kali ini untuk tentang aplikasi bunangan imbal bunang dan perbedaan ning antarané irama siji garape bunang mipil yo jolan solo. Jadi di konten ini ada dua intisari. Ah monggo silakan untuk di like, di share, masa di dislike, ngarto dislike ya terserah, nah aku ya ramah salah kok pokoknya intinya pokoknya tak dislike ya luwet, tak skip ya luwet, tak gelok ya karmu, raya lah popo. Saya ingin hanya berbagi-bagi jasa kok, intinya gitu, saya tidak bertendensi apapun dan tidak merasa keminter. Saya kira itu dulu, akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya.